menjelang bulan Ramadan 1442 Hijriah, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pasar murah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Martapura. Beraneka ragam bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula dan minyak goreng dijual murah di bawah harga eceran pasar. Pasar murah oleh Pemkab Banjar ini melibatkan 32 pelaku usaha, Dharma Wanita dan instansi Pemkab Banjar sendiri. Pelaksanaan pasar murah secara bertahap akan dilaksanakan di sejumlah lokasi. Menurut Bupati Banjar Saidi Mansyur, pasar murah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyiapkan bahan pokok jelang bulan suci Ramadan. Pasar murah yang menyasar kalangan masyarakat menengah ke bawah ini juga diharap dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Berapa titik yang mungkin kami inginkan hadir, yaitu di daerah Kertanyar maupun juga daerah Hulu, yaitu Simpang 4, agar potensi-potensi yang ada, UMKM yang ada juga bisa dikenal dengan oleh mereka di masyarakat yang mungkin tidak terjangkau dari kota-kota. Ada beberapa hadir yang ini dari Istanbul dan juga Pekalongan nanti akan dilaksanakan pasar murah ini. Mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, pada pelaksanaan pasar murah ini Saidi juga menekankan untuk pengunjung maupun penyelenggara agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banua TV.com, melaporkan.